Halo Mune, channel kita Cah Luwe. Cah Luwe pastinya ya. Lagi posisi di mana Mas Bro? Posisi di Jalan Maijen Panjaitan. Kita sedang mencari makanan kuliner malam-malam karena lapar. Jadi kita sekarang berada di nasi goreng Batok. Nasi goreng Batok itu apa ya? Seperti namanya. Seperti nama nih. Disajikan di Batok. Nah. Batok kelopo. Batok. Mas Andri tadi pesan nasi goreng apa? Aku tadi nasi goreng Batok yang normal. Biasa, ya, normal. Ada levelnya ternyata. Terus Mas Andri tadi pesan nasi goreng Batok yang level 1. Nah. Kalau dari aku pesan nasi goreng Batok rempah, spesial rempah. Level 4. Heeh, level 4. Terus makanannya sudah cus sudah datang. Punya aku sudah datang, punya Mas Andri sudah datang. Esther selalu menemani. Gimana pun channel berada selalu menemani. Terus, wes. Jadi kacau lah saatnya. Sika. Cari Bung Andre dulu. Nasi goreng Batok level 1. Nasi goreng Batok level 1. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Seperti nasi Jawa kalau menurutku. Cuman coba aja. Suapan pertama, nasi goreng Batok level 1. Dari segi rasa, pedes. Cuman mungkin yang bikin unik ini tempatnya dari Batok. Cuman kalau rasanya menurutku sejauh ini kayak nasi goreng pada umumnya lah. Cuman ciri khasnya di Batok, pedes. Sekarang waktunya nyoba nasi goreng Batok level 4. Nasi goreng Batok level 4. Spesial rempah. Ternyata di sini rempah-rempahnya itu ada cabai hijau. Ada cabai hijaunya. Nah, ada cabai hijau. Terus sama seperti nasi goreng lain, cuma tambahannya rempah-rempahnya lebih terasa. Dicoba monggo. Coba rasanya. Pedasnya terasa banget. Mantap. Semlewer. Sikat. Jadi kegiatannya sangat-sangat terjangkau. Dia lebih dominan, lebih murah. Lebih anak-anak mahasiswa banget. Tadi yang harga aku ini 8.000. Nasi goreng Batok yang normal yang biasa ya. 8.000, cuma 8.000. Tapi kalau di jam 11 sampai jam 3 bisa paket nasi goreng Batok plus es teh cuma 8.000. Kalau yang punya aku nasi goreng rempah cuma 12.000 rupiah. Rempah-rempahnya sudah banyak loh, itu 12.000 rupiah loh. Tempat juga strategis. Dekat kampus. Jadi kalau yang dari kampus bisa cuma tinggal nyebrang aja, jalan dikit nyampe. Keluen. Mulai kuliah Pak, ada kurang mangan. Keluen. Mantap. Semlewer pol. Tanggapanku langsung diringkas aja semuanya. Rasa, pelayanan, terus tempat. 8,5. Bukan Tri. Rasa, tempat, dan juga harga. 8. Untuk segi harganya, untuk kalangan mahasiswa yang kantong-kantong seret, kantong-kantong tipis. Mahasiswa kiri seperti kita ini. Mahasiswa kantong-kantong tipis. Sangat cocok sekali. Yoi. Alamatnya dari Bung Andre. Jalan Maijen Panjaitan 226, dekat kampus Universitas Brawijaya Malang. Tepatnya kalau dari arah Suhat. Kiri jalan. Dari arah
apa namanya? Matos, Matos lah. Dalam Matos kanan jalan. Matos kanan jalan. Cabang, cabangnya ada tiga. Ada yang di sini Mejen Panjaitan. Ada di Bunga Cengkeh, sama di Sao Jajar. Sao Jajar Malang. Yo, Sao Jajar Malang yo. Jangan lupa like, subscribe dan share video kita ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian dan ke saudara-saudara kalian mengenai review makanan yang ada di sekitaran Kota Malang dan Malang Raya pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semlewe.